kerumunan warga Pakistan yang beragama Islam menyerang komunitas mayoritas Kristen di wilayah bagian timur negara tersebut. Mereka membakar sejumlah rumah dan merusak beberapa gereja. Aksi vandalisme warga Pakistan terjadi di Jaranwala, kawasan industri Faisalabad. Juru bicara kepolisian setempat, Nafet Ahmad, menjelaskan warga pelaku vandalisme menuduh dua orang warga melakukan aksi penistaan agama pelecehan Al-Quran. Menurut Ahmad, dua warga yang dituding sebagai pelaku penistaan agama dan keluarganya telah meninggalkan rumah mereka. Syakil Masih, warga setempat, mengaku menyaksikan masa yang terbakar oleh pengumuman bernada hasutan saat mereka sedang bergerak ke area tempat tinggalnya yang mayoritas dihuni oleh warga beragama Kristen. Menurut informasi tokoh setempat, gerombolan massa membakar paling tidak 5 gereja dan menjarah barang berharga dari rumah yang dikosongkan oleh penghuninya hingga aksi pemblokiran jalan raya yang dilakukan ratusan orang. Beberapa rekaman video menunjukkan seorang warga merusak gereja dengan palu godam dan melakukan pembakaran. Menteri Informasi Punjab, Amir Mir, menyatakan bahwa 100 orang ditahan terkait aksi penyerangan massal tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!